Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Yang Mulia para Duta Besar dan juga dari Bank Dunia, bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Utara dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini, bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove ini, baik itu yang berkaitan dengan burung, ikan, kepiting, monyet, saya kira di sini banyak sekali. Dan di Kalimantan Utara ini ada 180.000 hektar hutan mangrove yang kita akan lihat secara lebih detail lagi dan akan kita rehab. Target kita dalam 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600.000 hektar dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia, 3,6 juta hektar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.